Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Jeki. Di video kali ini saya bakalan bermain Subway Surf di Minecraft ya guys ya. Jadi di sini kita bakal merasakan sensasinya menjadi Subway Surf di Minecraft guys. Oke, jadi di sini tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung saja mencoba bermain Subway Surf versi Minecraft ini ya guys ya. Oke guys, jadi di sini untuk awalnya di sini ada yang nama tuh pintu-pintu, yang dimana pintu ini menuju ke langsung mapnya ya. Jadi di sini ada ini 8 level kayaknya ya, karena di sini pakai bahasa apa nih saya gak tahu guys. Jadi bagi yang tahu kalian bisa translatein nih ya. Ini saya gak tahu nih apa ini tulisannya ya guys ya. Jadi kita bakalan langsung saja untuk mulainya itu di situ ya, ada persplat itu. Tapi di sini saya bakal lihat dulu dari chestnya. Oke ini, oh ini kayaknya pembuatnya ya. Oke di sini juga ada apa ini? Oh ini juga sama, pasti tulisannya juga sama gitu kan seperti ini. Saya gak ngerti gitu kan dengan bahasanya. Jadi kita bakal langsung saja di sini. Ini kayaknya peraturan ya, karena di sini ada gear gini. Kita bakal langsung saja pencet. Oke peraturan juga pakai bahasa yang sama. Jadi saya tidak terlalu paham gitu kan. Jadi ya kita bakal langsung saja. Yang penting intinya ini adalah map Subway Surf ya guys ya. Kita bakal lihat di sini. Oh ada chest tapi terkunci semua ya. Oke, mungkin ini dari kreator dari mapnya ya, mungkin saja gitu kan. Pembuat dari mapnya ini lumayan banyak juga ya. Mungkin map ini terlalu luas itu kan, makanya diperlukan banyak orang. Oke, kita bakal langsung saja guys mencoba bermain Subway Surf ini. Dan katanya map ini itu ada lagunya juga guys, lagu Subway Surf ya. Kita bakal langsung saja play dan iya mulai. Oh iya bener guys, ada lagunya guys. Wih ada koinnya juga guys, kita bisa dapat koin. Wih keren banget, dan ini mirip banget gitu kan dengan Subway Surf. Di sini ada gitunya guys, ada kereta, ada rail kereta. Oke ini mirip banget sih, dan ini kita bisa naik kereta. Wih di, ya malah jatuh guys. Oke ini gak ada yang ngejar apa? Gak ada yang ngejar guys. Kalau di Subway Surf kan ada yang ngejar gitu kan, tapi yang ini tidak ada. Oke gak ada yang ngejar guys, gak ada orang gemuk gitu kan sama anjingnya, tapi ini gak ada sama sekali loh guys. Berarti ini tidak ada tantangan sama sekali, berarti tinggal jalan gini doang. Sampai kapan gitu kan, karena Subway Surf itu kan gak ada tamatnya guys. Itu terus saja jalan gitu kan sampai kita ditangkap. Tapi di sini kayaknya kita santai aja bisa gitu kan. Santai-santai aja di sini guys, gak perlu. Hah? Ini apa nih? Kok saya mati sih? Ada jebakannya kah? Kita ulang lagi guys, itu kayaknya ada jebakannya ya. Saya gak tahu itu jebakan atau apa. Perasaan semua itu koin semua dah ini. Tuh kalian misalnya nih, koin semua gitu kan, gak ada jebakan. Oke kita ulang aja lagi ya. Gak tahu kenapa mungkin itu bug. Oke saya gak tahu guys, kenapa bisa-bisa mati di situ padahal gak ada yang ngejar. Apa yang ngejar transparan? Mungkin saja gitu kan yang ngejar transparan. Oke gak tahu ya guys ya, kita bakal langsung aja jalan. Tadi padahal lagi sedikit tuh ada kelihatan gitu ya, ada bloknya gitu. Nah itu aja guys. Oke ini ternyata kecil mapnya guys, gak terlalu jauh banget. Mungkin di next lagi bakal ada lagi kan, yang tadi pintunya belum kebuka gitu kan. Oke di sini, dan tadi matinya di sini ya. Oke kita bakal langsung aja. Saya mati dan kita coba respawn. Ternyata di sini ada garis finishnya juga guys. Oke jadi ini tidak terlalu jauh banget mapnya, karena kalau dimiripkan dengan game aslinya, apalagi di sini gak ada yang orang ngejar, berarti itu bakal lama banget gak selesai-selesai gitu kan. Ternyata di sini ada finishnya juga dari map ini. Oke map ini ternyata bagus guys, karena ada finishnya kayak kita lari gitu ya, lomba lari gitu ya guys ya. Tapi di sini gak ada yang ngejar guys, berarti kita harus ya ke tempat itu lagi cari finishnya gitu kan. Oke kita cobain lagi, ini sama aja kah? Oh beda guys, beda keretanya juga beda gitu kan. Oke aduh gak nyampe guys di situ. Oh di sini juga ada, oh ada gitunya guys, fasilitasnya juga yang mirip dengan Subway Surf ya. Oke keren sih guys, dari map ini ada fasilitas. Wih ada magnet, magnet ini bisa apa? Magnet ini gak bisa apa-apa guys, gak bisa nyerap koin ya, gak bisa gitu ya dapatkan koinnya. Oke cuma pajangan sih. Oh di sini ada tanda tanya nih, apa nih? Biasa tuh box. Oke ini dapat apa sih nih guys, dapat map. My friend apa nih guys, bentar saya bakal lihat dulu. Ini poster ya guys ya,
poster dari Subway Surf guys. Wih, keren banget ya guys ya. Oke, kita bakal langsung aja ke garis finish. Oke, di sini ada tulisan lagi dan kita respon dan next selanjutnya level 3 guys. Let's go. Bentar. Ini bisa kita pajang enggak? Saya bakal coba pajang ini ya. Di sini kita bakal pajang di sini bisa enggak? Bisa guys. Keren banget, saya sudah dapatkan satu poster ya guys ya dari map ini. Lanjut di sini ke level 3 guys. Oke, lanjut guys level 3. Gampang banget ya guys ya, tidak ada yang ngejar dan di sini ada bintang. Fungsi bintang di Subway Surf itu nambah XP ya kalau nggak salah. Yang ada di bintang-bintangnya gitu kali 2. Oke, jadi seperti ini kayak main Subway Surf, main Talking Tom, main Minion Rush juga nih sama banget. Saya mau ambil sepatu loh guys, bentar-bentar. Saya mau ambil sepatu tadi. Nah, ini nih ada sepatu guys. Oke, dapat jam boost dan iya ini mirip banget guys kayak yang aslinya ya. Bisa lompat tinggi juga ada gitu kan. Wih, keren banget guys. Kita main Subway Surf di Minecraft. Ternyata ada jetpack. Loh. Fungsi jetpack cuma gitu doang. Saya kira bakal ngeluarin Elytra terus dia terbang gitu kan. Ternyata tidak guys. Coba teleport aja yang biasa. Oke, gak apa-apa. Kita cobain lagi di sini cari harta karunnya guys. Ada magnet lagi yang gak tahu fungsinya apa gitu kan. Gak bisa nyedot koin juga guys. Oke, ada sepatu. Saya suka sepatu guys. Bisa lompat tinggi. Wih, gak kenal lo guys. Parah. Oke, gak apa-apa. Di sini sudah selesai juga sih. Oke, langsung respawn. Karena di sini juga mirip ada lagu Subway Surf-nya juga ya. Dan di sini saya sudah dapatkan 3 stack setengah dari main coin ya. Ini bukan main coin, ini saya ingatkan dari marketplace loh. Ini coin-coin dari Subway Surf-nya ya. Lanjut di sini yang level 4. Oke, di sini tema tuh di desert gitu ya. Emang ada ya? Kayaknya ada sih. Update terbaru guys, saya nggak pernah main lagi. Oke, kita bakal langsung saja guys. Ini dapat magnet yang nggak ada fungsinya. Oke, kita lurus saja begini. Terus, kena damage, gak apa-apa. Di sini kita bakal langsung saja dapat ini. Oke, dapat jam. Terus kita bakal naik ke kereta. Ya ampun, jatuh guys, gagal. Oke, di atas itu ada bintang dan di sini ada harta karun lagi dan apa ini? Hanya poster lagi ya. Dapat poster lagi guys, lumayan untuk koleksi dari map ini ya. Oke, kita lompat-lompat dan iya, kita berhasil ke garis finish. Langsung saja mati ya guys ya. Kita dapat apa nih guys? Di sini dapat poster yang tricky. Kita dapat unlock itu ya, player. Kita bakal langsung taruh di sini. Wih, di tricky sama my friend. Ini kan juga gitu ya. Hero. Apa sih namanya penyebutannya, player, hero atau apa ya? Karakter ya, karakter guys. Unlock karakter guys, unlock karakter baru ya guys ya. Oke, kita cobain lagi guys mencari karakter yang baru di Subway Surf ini ya. Langsung level 5. Oke, lanjut guys, kita lari-larian di sini. Tadi itu kenapa ya matinya ya? Saya penasaran guys yang tadi itu. Ini ada jam nih. Oke. Bisa teleport kagak jelas dan dapat magnet lagi. Oke, terus kita bakal kumpulkan kuenya. Ini kuenya bisa beli gitu gak sih? Bisa beli karakter gitu kan harusnya. Ada jetpack lagi. Oke, teleport. Terus ada sepatu. Bisa lompat tinggi. Lompatin ini. Oke, mantap banget. Dari segi desain ini mirip banget itu kan. Dari perahunya, dari mapnya, dan dari queen-queennya juga mirip banget. Dan ada juga fasilitas kayak itu tadi ya, jetpack sama sepatu, magnet, bintang. Ini juga mirip banget itu kan. Ini niat banget ya buatnya. Oke, kita bakal langsung aja finish. Gampang banget ya guys ya, nggak ada yang ngejar sama sekali, gampang banget. Tapi di sini gak ada yang gitu ya, orang ngechatnya itu saya gitu kan. Tapi di sini gak ada gitu guys, gak ada kereta untuk dicat gitu ya. Oke, kita cobain lagi di sini, lari. Kita tuh dikejar oleh makhluk tidak gitu ya kelihatan. Lagunya enak banget guys, emang ini mirip banget dengan Subway Surf. Ada koin dan lengkap banget dengan fasilitasnya. Oke, kita lompat. Bisa gini ya guys ya Subway Surf-nya. Subway Surf versi Minecraft gak kalah kerennya dengan ang aslinya ya. Oke, ternyata begini guys rasanya di Subway Surf ya. Kita dikejar gitu kan di kereta, tapi kereta ini gak jalan aja gitu kan, yaitu diam aja. Tapi lebih aman gitu kan dengan kereta ini.
Oke, di sini ada jetpack lagi dan kita cuma diteleportkan gitu doang. Ini main coin saya tuh masih banyak banget ya. Hampir penuh dengan inventory saya, guys. Oke, lagi sedikit tanda tanya lagi. Saya dapatkan Merry Christmas, ini apakah? Karakter baru, kok mati sih? Kok mati gitu kan? Ilah, gak ke unlock. Ya level 7 belum ke unlock, guys. Kita coba pasang dulu di sini karakternya. Oke, sudah dapat 3. Ini kenapa ya bisa mati loh, guys? Oke, kita cobain lagi. Mungkin ada ranjau lagi kah? Kayaknya enggak, atau saya ditangkap. Oi, bentar, guys. Kan lihat enggak perbedaannya? Itu kenapa XP saya itu malah berkurang? Mungkin saja di map ini tidak ada yang ngejar, tapi waktu yang mengejar kita, guys. Iya, benar. Kalau misalnya itu dari XP saya itu angkanya malah menurun gitu kan, bukan bertambah. Berarti itu timernya, guys, gak boleh lama-lama ya. Oke, saya baru tahu, guys, ternyata di sini ada timernya juga, guys. Jadi kita gak bisa santai-santai gitu saja, karena di sini kita dikasih timer untuk bisa cepat ke garis finish ya. Oke, kita cepetin aja, guys, lagi 20 detik ini waktunya. Oke, kita cepet-cepetin, guys, jangan sampai kita mati konyol lagi. Pantesan dari tadi saya mati 2 kali, mungkin gara-gara kehabisan waktu gitu kan. Oke, ini lagi 7, 6, 5, dan iya, kita sudah selesai dan harusnya itu kebuka level 7. Ini sampai 8 level doang ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Oh, ini waktunya cuma 1 menit doang. Kita dapat ini jam. Oke. Terus kita lompat ke sini. Terus kita lompat ke sini. Oke, dapat bintang. Ini kita main parkour ya, guys ya, main parkour versi sub-base, guys. Keren banget ya. Oke, dapat sepatu lagi, guys. Ini yang paling saya suka, sepatu bisa lompat-lompat. Oke, makin cepat juga nih jalannya ya, guys ya. Dapat magnet. Oke, kita lompat-lompat di sini. Keren banget, guys, dari mapnya, guys. Oke, ini kayak saya main sub-base versi kotak-kotaknya ya. Oke, lagi sedikit sisa waktu, lagi 20 detikan dan kita jalan mundur. Oke, mantap banget, guys, langsung finish. Oke, next, yang terakhir ini, guys, level 8, karena yang itu yang sampingnya itu masih gitu ya, masih coming soon kayaknya, masih diperbarui nantinya mapnya. Ini cuma baru level 8, mungkin di next update bakal ditambahkan lagi mapnya. Oke, kita coba di sini parkour di atas kereta, guys. Ya ampun, itu jatuh gak nyampe ya, guys ya. Ini koin satu makin banyak, guys. Loh, ada beginian ya? Ada beginian juga di sub-base, guys, saya baru tahu. Oke, jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh kita gak bisa ngapa-ngapain di bawah. Ada jetpack lagi di sini, guys. Kita bakal langsung aja. Wih, teleport. Dapat tanda tanya. Oke, saya penasaran saya dapat apa lagi tuh. Tapi saya belum lihat inventory-nya, karena di sini takutnya kehabisan waktu lagi. 5, 4, 3, 2. Yoi, bisa, guys. Tamat. Harusnya tamat sih. Entar kita coba lihat di sini. Wih, dapat lagi, guys, karakter baru Ricky. Oke, kita taruh di sini nih karakter baru nih, lumayan langka ini kayaknya. Oke, ini kenapa ini yang poster ini yang bisa pas dengan item frame-nya ya? Oke, gak tahu ya, guys ya. Di sini gak bisa kita mainkan lagi, padahal di sini kita sudah tamatkan level 8. Ini masih coming soon kayaknya, ini masih dikunci gitu kan. Oke, jadi seperti itu, dan di sini saya dapatkan 10 stack 18. Lumayan gitu kan dari koinnya. Jadi kita bakal coba lihat dari villager ini. Oh, dari villager ini juga bisa mendapatkan gitu ya, kunci. Yang fungsi dari kuncinya saya nggak tahu apa. Mungkin membuka ini. Membuka ini dan ini. Beneran, guys. Fungsi kunci ini untuk membuka isi chest yang ada di sini. Dan langsung full diamond, hampir ya. Oke, saya dapat. Wih, keren banget, guys. Oh, ini custom. Oh, ini skin. Oke, kita bisa beli skin di sini, guys. Wih, keren banget ya, guys, dengan membeli kunci yang ada di sini. Beli kunci, oke. Wih, kunci saya mana? Oh, ini dia. Kita coba lihat yang mana ini kuncinya, yang ini pasti. Oke, ini skin ya, guys ya. Kita bisa beli skin juga di sini, keren banget. Kita coba yang ini. Oke, ini apa? Oh, ini poster-poster dan ini ada lagu, guys. Ini lagu nih, guys. Jangan diputar, guys. Oke, kita cobain lihat lagi di sini nih, apa lagi nih?
Ini apa nih? Stiker apa? Kayaknya ini stiker, kita beli aja. Kita habiskan koin kita di sini. Di sini, oh ya, ada poster juga. Kita coba beli yang ini ya. Bentar, kita beli. Oh, ini beli koin ya, beli koin ternyata di sini ya. Oke, yang lain tuh cuma beli barang-barang seperti ini untuk membuka chest ini dan mendapatkan skin ya guys ya. Oke, dari mapnya keren banget. Jadi baik kalian yang mencoba map ini, kalian bisa langsung saja cek di deskripsi untuk link downloadnya. Ini untuk Minecraft Java versi 1.12.2 ya. Pastikan Minecraft Java kalian itu memiliki Forge guys, karena di map ini itu memerlukan mod juga supaya bisa dijalankan map ini ya guys ya. Dan ya guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk saya bermain Minecraft Subway Surf. Jadi baik kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Oke guys, itu juga kalian, kita main Subway Surf versi MCPE nya guys. Kalian bisa komentar sebanyak-banyaknya guys, bilang setuju gitu kan. Nanti kita bakal coba mainkan Subway Surf versi MCPE nya.